Hai semuanya, hari ini kita kembali ke Nenek Cantik. Hari ini cucumu datang nih, Nenek Cantik. Cucumu mau balas dendam kepadamu lagi. Hah? Enggak. Aku itu kuat. Kalau gitu dibunyikan ya belnya. Ada suara bel, siapa ya itu? Oke teman-teman, kita langsung naik ke atas ya. Ada tamu tapi langsung naik ke atas dia, hehehe. Kita lewat sini, habis itu kita ke sini. Hati-hati ya teman-teman, nanti Nenek Cantiknya kita ketemu. Nah, kita ke sini, habis itu ke sini. Nah, terus hati-hati. Ih, ini juga kok ruangannya besar amat sih. Ah, ini ruang musik nih. Nah, hati-hati ya teman-teman. Aduh, nanti aja deh ke situ. Aduh, kena lagi. Heh. Hati-hati. Nah, terus kita ke sini aja deh. Ayo buka. Nah, oke, hati-hati. Itu Nenek Cantiknya sedang cari siapa tadi yang bunyiin bel. Nah, ini dia. Ambil. Ah, kok nggak bisa sih? Malah naik meja. Awas kamu ya. Gimana sih ini? Aduh, gimana nih teman-teman ambilnya? Ada patung, halangin aja kamu ya. Aduh, ada patung. Banyaknya patungnya ini. Aduh, gimana sih? Nggak mau ah seperti ini terus. Aduh, ayolah Nenek Cantik, kenapa kamu punya banyak ruangan sampai bingung lagi dicari? Aduh, di mana lagi? Aduh, Nenek Cantiknya naik lagi. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Nenek Cantiknya naik lagi. Aduh, hati-hati. Hati-hati. Aduh. Sebentar. Hati-hati. Aduh, kita lihat jendela aja. Ah, enggak usah. Aduh, cepatlah. Oh, sebentar. Aduh. Gimana sih ini Nenek Cantik? Kalau gitu keluar aja deh. Aduh, hati-hati. Mana nabrak? Aduh, kesini aja deh. Hati-hati ya, teman-teman. Nanti malahan. Aduh, hati-hati. Nanti Nenek Cantiknya ketahuan. Aduh, hati-hati ya teman-teman. Kita ketahuan. Aduh, ketahuan lagi teman-teman. Aduh, gimana nih teman-teman? Aduh, gimana nih teman-teman? Nah, hati-hati. Aduh, untung saja. Padahal sudah dibawa dia. Masuk. Di situ hati-hati tuh ada jebakan. Awas kamu ya jebakan. Aku taruh aja di sini. Jadi kalau Nenek Cantiknya lihat, aduh sakit deh. Semoga turunnya lewat situ tadi. Wah, besar juga ya rumahnya. Aduh. Geduk lagi. Sebentar ya teman-teman. Kita cari pembikin rambut rusak itu. Ada kunci merah, biru, hijau. Mana ya itu? Kalau gitu kita lewat atas saja. Hati-hati ya, ada pohon. Pohon ini juga halang. Kayak Nenek Cantik aja kamu. Aduh, gimana nih teman-teman? Ah, untung aja Nenek Cantiknya turun. Naik. Oke, aduh, perasaan kayaknya nggak usah ke sana deh. Nanti takutnya Nenek Cantiknya kita ketahuan lagi. Males sama Nenek Cantik aja terus pikirannya. Nah, kita cari terus ya teman-teman. Cari. Kita harus cari sampai dapat nih teman-teman. Kan ini tadi kita udah ketemu, hanya ketahuan tadi. Nah, itu habis itu apa namanya? Bukan itu. Nah, ini glue. Nah, terus kita ke sini. Oke. Loh, ini Nenek Cantiknya kok jalan tapi nggak ada anunya ya? Aduh, hati-hati ya. Hampir aja tadi lihat. Ada tani. Aduh, dia kembali. Aduh, itu dia Nenek Cantiknya. Oh. Cepat. Aduh, Nenek Cantiknya pas lagi jebakannya. Aduh, kita harus dapat nih loh. Mana kamar mandinya? Ah, kita harus cari kamar mandinya dulu. Oh,
Aduh, kita kemana lagi ya teman-teman? Kayaknya sudah selesai deh. Tapi kalau gitu kita keluar aja deh. Hati-hati ya teman-teman, nanti ketahuan. Ini juga nenek cantiknya kok nggak ada gerak-gerak gitu ya? Menjadi patung kamu ha? Aneh juga ini. Ya udah deh, keluar aja deh. Masuk. Wah, kita ketahuan. Ketahuan. Untung aja. Awas kamu kalau kesini lagi ya. Awas kamu. Kupukul kamu. Pukul. Aja terus. Nenek cantiknya ini jahat. Aduh. Sebentar ya teman-teman. Kita hampir berhasil tadi. Kayaknya kita sudah berhasil deh. Tadi nenek cantiknya kena jebakan. Hehehe. Bagus enggak jebakan kita? Kita naik ya. Kita lihat hasilnya. Sampo aslinya ada di tangan kita. Ayo kita lihat nenek cantiknya. Ayo. Aduh. Hampir aja. Rasanya kayaknya itu jebakan deh. Tapi kan nenek cantiknya udah kena. Oke, kita saksikan. Loh, itu bajunya kayak laki-laki aja sih. Lalo, mau mandi dulu. Pakai sampo. Lalo. Pakai sampo. Rambutnya. Lalo. Lihat rambutnya. Hasilnya apa ya? Oh, tidak mungkin rambutku seperti ini. Aduh, gimana ini? Rambutku. Oke, kita berhasil teman-teman. Berhasil. Sudah dulu ya teman-teman. Dadah, kita menang. Dadah.